guys, kali ini saya akan mereview gerinda tangan 4 inch dari Bosch. Ini dia guys, Bosch GWS 060 profesional. Gerinda ini saya beli di online shop seminggu lalu guys, dengan harga 360.000 belum ongkirnya. Saya beli di Shopee guys, nanti saya cantumin linknya di bawah ini guys. 670 watt, diameter pisau 100 mm, berat 1,7 kg, made in PRC Cina guys, made in Cina ini, tapi asli Bosch ya, tapi dibuat di Cina. Langsung saja kita buka guys. Segel ya guys. Yes. Pertama kita mendapat gerindanya guys. Lalu kunci. Untuk kunci tebal ya guys, bagus, kuat ini materialnya, tebal penguncinya. Lalu kita mendapatkan pelindung guys, pelindungnya juga bagus guys, materialnya tebal, dan ini ada gerigi-gerigi-nya guys, tebal guys. Lalu kita mendapatkan buku guys, buku manual guys. Bos. Lalu dia guys, gerindanya guys, Bos profesional, kok agak lecet-lecet ya, padahal ini baru guys. Bosch GWS 60, saklar samping guys, seperti ini. Ini bisa gini, kalau mau mengunci gini guys, ini terus ditekan gini lah, kunci dia. Kalau balik ini nih, mengunci gini juga bisa. Nah ini kunci, ditekan gini balik guys. Finishingnya lumayan halus ya, catnya juga kayaknya tebal ini guys. Ini tempat menguncinya. Lalu ini bautnya guys, kita lihat. Kalau yang ini kayaknya baja ya guys, bisa dilihat warnanya hitam dan terasa beratnya baja ini guys, banyak. Tapi kalau yang ini besi biasa guys, bukan baja, warnanya juga seperti ini, besi biasa ya. Terus, nah ini guys, GWS 060 daya 220 230, daya 670 watt, diameter pisau 100 mm, kecepatan 12.000 rpm,
per menit. Made in China guys, bukan Jerman. Saya kira made in Jerman gerinda ini. Cuma ini aja Jerman, tapi dibuatnya di China guys. Gerinda ini ya asli bos, bukan tiruan. Cuma dirakit di China. Makanya harganya murah guys, cuma 360.000 saja. Guys, nanti kita akan coba guys. Langsung saja kita akan coba guys. Gimana kalau hidup suaranya halus apa tidak dan enak apa tidak? Kalau hidup digenggam getarannya itu guys. Oke guys, langsung saja kita coba gerindanya. Saya mau colok dulu. Pakai saklar samping ya guys. Langsung saja kita tes. Dengarkan suaranya guys. Suaranya lumayan halus ya guys. Ini juga tidak panas. Tidak panas guys. Biasanya gerinda itu kalau dipakai bagian sininya yang panas. Gearboxnya ini yang panas. Ini tidak panas guys. Dingin ya. Oke guys, langsung saja kita coba. Ini sudah saya pasang mata gerindanya, potong WD 4 in ya guys. Ini saya akan memotong plat strip tebalnya 3 mm. Langsung saja kita coba guys. Itu dia guys, kalau buat motong lumayan enak ya guys. Kalau buat motong itu tadi saya tekan, coba saya tekan, tenaganya masih tidak berkurang guys. Tenaganya masih powerful, kalau ditekan masih kuat. Suaranya ya kayak gitu guys, lumayan enak. Larnya juga presisi guys. Kalau dibuat motong, kalau tidak presisi kan kerasa gini-gini guys. Kalau ini presisi, enak. Larinya juga enak kayaknya.
guys. Lumayan lah, harga 360.000 dapat merek Bosch Jerman, tapi dibuatnya di Cina guys, dirakit di Cina. Itu tadi guys tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe guys. Mantap.